sekarang terus sampai kita dua hari. Kemudian kita menyiapkan juga racikan bibir sebanyak 300. Hari ini 150, kemudian hari besok 150 untuk memenuhi target supaya kita dapat tes racikan bibir agar kita menjadi level 1. Kemarin sudah terpenuhi karena 1600 tesnya dan screening. Dan hari ini ada target imam dan mati panas 458. Insya Allah semoga di Kabupaten Cianjur bisa level 1 dan hasilnya semuanya yang kita periksa dengan tes rapid antigen adalah negatif. Target minggu kemarin 1600. Ya, sekarang berkurang. Minggu ini adalah 458. Teknisnya seperti apa, Bu? Teknisnya begitu kita mengadakan vaksinasi, kita akan review dulu. Itu satu juga untuk kesehatan petugas juga bisa terlihat. Yang nanti positif akan kita isolasikan, yang negatif langsung divaksin. Untuk di pasar, alhamdulillah antusias masyarakat hari ini pun atas permohonan masyarakat untuk diadakan vaksin di Pasar Cipanas. Pak, targetnya mungkin Pak, berapa orang Pak di pasar ini Pak? Yang... Target yang kami ajukan ke Dinas Kesehatan itu 500 orang. Kemungkinan hari ini kita selesaikan 250, hari Selasa besok kita selesaikan 250 lagi. Pak, ada kendala Pak? Untuk kendala alhamdulillah tidak ada, malah antusias masyarakat dibandingkan vaksin yang dulu sekarang lebih meningkat.